Sahabat Merlina Arman Saling, Senin 26 Desember 2022, saya berada di Semarang dan bertemu dengan Ibu Sunarti dan suaminya Bapak Suparno dan merasakan indahnya silaturahim. Assalamualaikum Sahabat Merlina Arman Saling. Malam ini saya sungguh senang dapat bertemu dengan Ibu Sunarti, sahabat Aero Society saya yang berada di Semarang. Kami sudah dijamu di rumahnya dengan spesial, tapi beliaunya belum puas, harus ditambah lagi dijamu di sini, Mijowo Abisamil. Nah, begitulah bersahabat ya. Udah pada dikasih banyak-banyak, kasih kurma segala macam, rupanya harus makan. Nah, kita sedang menunggu itu masakannya matang. Nah, sebentar lagi kita akan makan bareng nih, kayaknya spesial nih. Nasi gorengnya tinggal satu, jadi untuk apa saja, dan kami yang lainnya makan mie Jowo. Makan mie Jowo di daerah Jowo itu beda dengan makan mie Jowo di Pekanbaru. Langsung di daerah asalnya. Nah, kita lihat sebentar lagi ya. Sudah siap nasi goreng. Nah, ini sahabat. Ini dia. Mie Jowo. Kita makan di Kota Semarang. Enak ya, ada telur, sayurnya. Ini sebagiannya sudah masak ternyata. Nasi goreng. Apa nak? Yang satu jangan banyak-banyak. Oh, itu untuk Era. Tapi sudah masak. Sebaiknya ditaruh di kakarnya. Kayaknya enak. Kayaknya enak banget ini. Acarnya habis ini. Jowo. Enggak pakai acar kayaknya enak. Ini sudah hampir masak. Kasih timun. Enggak usah. Oh, telur dulu ternyata. Telur dulu baru. Nah, telur dulu. Begitu kan. Masak mie-nya satu-satu. Enggak sekaligus. Kasih bumbunya, bawang, sayur, semua masak. Baru dikasih sayur kol. Satu-satu masaknya, nggak sekaligus. Makanya rasanya enak lah kalau satu-satu. Kalau sekaligus kali banyak ya kan. Ini udah mau masak satu ya. Dingin-dingin makan mie rebus. Enak. Sedikit ini yang banyak. Banyak ini porsinya. Berjuang kita menghabiskannya. Papa makanlah. Enggak. Enak ini mie Jawa ini. Nanti bisa kembali lagi. Oh iya, nanti ini memanggilnya kembali. Kenapa ya? Gak boleh bilang bisa deh, Kak. Cepat, bisa. Kata Bro Imam bisa, itu bisa. Sebetulnya boleh. Kan bisa itu. Tapi kan karena kita dalam itu gak boleh. Sebetulnya bisa itu artinya dapat. Kan homonim ya. Satu kata yang memiliki dua makna. Bisa artinya bisa racun atau apa ular gitu ya. Bisa dapat atau mampu. Enak ini. Telur, karbohidrat, ini buahnya. Sayurnya ya. Sayur. Oh ya, ini sayurnya. Ini makanan.
Tomat boleh sayur, boleh buah lah, enggak apa-apa dua-dua. Berarti ini makanan empat sehat. Empat sehat ya. Kita makan. Sedikit tapi banyak juga. Minta sedikit ternyata masih banyak. Perlu lagi, Kak. Lagi, Kak. Karena Pak Parno enggak suka kerupuk. Sini ya. Oh lu malah kerupuk jadi tambah ya. Ini bonus malam hari lu. Alhamdulillah. Senangnya dingin-dingin makan mie ya. Bu pun arti belum dimasakin. Saman ini sama Bapak karena Bapak tadi sudah makan mie juga. Ah, makan mie itu memang menyenangkan. Iya. Biar tetap sama abang. Hampir jadi. Oh lama, lama ya. Di ya, apa? Minggu. Di Jakarta juga gitu ya nak ya, belum terima lapor kemarin. Di Manila kan di Wahid Hasim ya. Iya betul. Wahid Hasim. Anak-anak disuruh nathan bun. Apa kita tuh sebenarnya sama Wahid Hasim? Yang oh, iya. Yang kita nginep di mana nak? All stay. Yeah. Eco Hotel. Asramanya masuk di Gang Suranatha. Situ kayaknya banyak, memang banyak anak-anak sekolah. Iya, yang pakai kerudung panjang. Lilit-lilit. Alam Minangkabau, Bun. Iya, Lilit nama kami itu bilang Lilit. Oh, ya, gitu itu. Ya. Oh, Mualimin Padang Panjang kan itu? Itu Kasifa sama Rena di situ. Mualimin Padang Panjang dulu yang selendangnya panjang kemudian dililitkan ke atas. Itu Bunda, makanya saya baca ya Allah, Bunda dekat dengan anak-anak. Ayah di bagian sana peserta, kami penggembira bagian seberangnya. Bu Siti Rohimah juga penggembira lah, enggak? Bu Safia. Tapi selalu itu penggembira itu yang dari bawah bawa anak bayi. Ramai di jalan. Tidur bersama kami, Bun. Bu Tri Mulyani menyediakan tempat di situ ya. Kami di pondok juga menyediakan tempat pun dari berbagai dari Papua. Di mana di pondok sopir jadi saya kan hari Rabu itu berangkat sore ada munas Bu, musyawarah nasional alumni pondok Muhammadiyah. Yang di situ di Solo. Di Solo. Kebetulan itu ada apa? Utusan wilayah se-Indonesia. Bu Narti kalau nulis bisa lah itu saya ikut. Saya bilang saya mau nulis apa tentang muktamar tuh wong saya nggak ikut. Tapi kayaknya nggak dimuat pun. Kan tadinya mau ke media Indonesia kan pernah namanya pernah sekali masuk media. Kebetulan ada teman yang umroh itu beliau ngastonya di ini di, bukan Tribun Jawa Tengah tapi apa gitu pun. Saya menitip, tapi beliau ini bukan redaksinya. Aduh, menyesal juga udah dikirim. Nggak masuk. Saya itulah Pak ya kan kita pas lagi-lagi ngolah nilai. Ya. Tapi kalau saya nulis tentang Muktamar Muhammadiyah itu nggak pas karena saya nggak itu, nggak ngalami kan? Pengamat enggak? Pengamat Bu. Iya bisa ya kayak Bu Umi Putri ya sama Bu Sofni nulis juga ya tetap ya. Dibukukan kata Bu Retno tuh di. Pak Munali bukukan batas. Dibukukan, gitu? Tapi batasnya 22 Desember. Oh. Berarti enggak tahu info ini, Bu. Enggak apa-apa nanti ditulis sendiri di buku. Jadi buku. Enak mie-nya ini. Saya harus menghabiskan bikin sendiri. Kalau Prof ini waktu itu mengisi upgrading pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya ditelepon tadi sama Primam, nanti mau ke Semarang, iya, lewat apa Purwo apa gitu, suruh mampir di Telomoyo. Telomoyo. Oh, berarti yang Ungaran Bun. Tapi turun di situ, nanti daki Telomoyo pakai jeep. Apa? Imam kan baru seneng naik gunung. Ini aja. Video yang aku tapi nggak ikut itu kedua iya. Musim ujian buat ujian praktek. Oh iya betul betul. Saya gini takut nanti bandar kita kami nggak bisa. Mau Januari naik Bandung kan Bandung. Siapa? Kita. Banyak yang ikut ya. Dieng ya Gunung ya. Dieng tuh di mana di Jogja? Kalian pun? Gunung Dieng? Dieng itu di Jawa Barat. Mana ya? Enggak. Di Wonosobo. Wonosobo. Jawa Timur.
Banjarnegara di anak oh, punya negara. Rumah Banjarnegara, kampungnya Bu Endang Setiawati. Senang kami ke Dieng itu kan. Bu Narti ada hari itu ya. Sudah. Yang ya, hari itu yang meskipun sudah malam, ini makannya menyenangkan. Bercerita dengan Bu Narti dengan suaminya itu adalah menyenangkan. Bertemunya sudah menyenangkan. Dijamu dengan mie Jowo, langsung makan di daerah Jowo, itu beda. Menyenangkan juga, dingin-dingin enak. Baik sahabat, terima kasih. Bu Sunati, terima kasih banyak. Bapak, terima kasih banyak. Baik sahabat, salam dari Pojok Kukilo, Kota Lumpia, Semarang.